أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربي يسر ولا تعسر، ربي تم بالخير. أما بعد، kita sambung tadabbur surah Al-Maidah ayat 30 dah kan? Kita masih dalam kisah anak Adam, dua anak Adam yang seorangnya beriman, seorangnya tak beriman. Jadi kita berhenti setakat yang apabila korbannya tak diterima, dia nak bunuh saudaranya sebab dengki. Tapi orang yang beriman bagi tahu dia tidak akan bunuh. Dia tak akan hulurkan tangan untuk membunuh saudaranya yang nak membunuhnya. Apa sebab? Sebab dia bertakwa kepada Allah. Dia takut pada Allah. Tengok. Sebab itulah nikmat yang paling besar yang Allah bagi pada orang beriman apa dia? Takwa. Dan juga ingat tak kisah sebelum surah ni? Sebelum kisah Nabi Adam. Bila Musa perintah pada Bani Israel supaya masuk ke Palestin, kaum dia tak nak masuk. Tapi ada dua orang, lelaki ke perempuan, yang berani dan bagi kepada kaum Musa, masuklah. Bila kamu masuk, kamu akan menang. Dan dua lelaki ni disebut dalam ayat itu Allah bagi nikmat pada kedua-dua lelaki ni. Apa nikmat tu? Tawakal. Tak ada sebelum tawakal tu. Takut pada Allah. وَقَالَ الرَّجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ أَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا. Telah berkata dua orang lelaki yang di kalangan orang yang takut pada Allah. Jadi takut tu nikmat yang besar. Takut pada siapa ni? Takut pada Allah, takut pada azab. Kenapa? Takut pada Allah, takut pada azab adalah nikmat yang besar. Kenapa? Bila dia takut pada Allah, dia akan buat yang Allah perintah. Betul tak? Kalau tak buat, kena azab. Bila dia takut pada azab Allah, dia tak akan buat dosa. Maka dia akan jadi orang yang bertakwa dengan sebab takut. Boleh faham? Dan dengan sebab dia takut pada Allah sajalah, menjadikan dia berani berdepan dengan manusia. Sebab Allah lagi hebat daripada? Jadi nikmat yang paling besar bagi orang beriman ialah takut pada Allah. Betul? Betul tak? Betul tak? Kalau suami bagi barang kemas dengan bagi takut pada Allah, nak yang mana? Tengok tu. Masih lagi umur dah 60 lebih. Nak barang kemas. Nak barang kemas lagi. Tapi takut pada Allah. Mana dah berapa surah dah tadabbur? Tak takut ke bila ada barang kemas kena soal di akhirat besok? Tak takut ke? Sedekah je lah, takut kena soal. Okay. Jadi, seorang anak Adam ni beriman. Apa nikmat yang Allah bagi pada yang beriman ni? Takut. Sebab dia takutlah dia tak jadi bunuh
Ha, sebab tu dia dipuji oleh Allah. Dia adalah orang yang bertakwa. Sebab walaupun terpaksa hilang nyawa, dia takut pada Allah, tak nak membunuh. Kan? Jadi nikmat yang paling besar, takut pada Allah. Dan nikmat yang paling lemah, paling kecil, paling tak ada, tak ada nilai, takut pada hantu. Ha. Ha. Takut pada hantu. Ha? Lalu tepi kubur pecut. Bila dengar azam, tidur. Ha. Okey, fatawa'at. Lalu? Tawa'at. Maka menghias, mendorong. Ha. Mendorong. Lahu? Baginya. Baginya, kepadanya? Baginya anak-anak. Nafsuhu. Awal nafsunya. Apa maksud ayat ni? Nafsu mendorong. Nafsunya mendorong dia untuk membunuh. Walaupun adik-beradik dia dah bagi tak peringatan. Peringatan apa yang diberi? Kamu dengan dosa kamu dan dosa aku ni, kamu akan masuk neraka, kan? Dah bagi peringatan, dah bagi tazkirah. Tapi dia masih nak membunuh. Sebab apa? Pendorongnya siapa? Nafsu. Ni, nafsu. Nafsu ni dia panggil nafsu apa ni? Tak, nafsu ada berapa? Nafsu ada tiga. Pertama? Amarah. Yang kedua? Lawamah. Yang ketiga? Tahu sebab apa boleh jawab? Sebab kebetulan buka nota kat depan tu. Ya. Ini nafsu amarah. Nafsu amarah sentiasa suruh benda yang jahat. Jadi nafsu kata bunuh je lah, kan? Kalau tak, kamu tak tenang. Maka qatala. Qatala ada fa ke? Tak ada. Qatala. Nafsu amarahnya mendorongnya untuk membunuh. Membunuh akhihi, saudaranya. Jadi kenapa sebut akhi? Dia sebab tu ada ulama mengatakan anak Adam yang membunuh ni dia masih Islam. Apa dalil? Apa dalil? Sebab Allah guna istilah akhihi, saudaranya. Orang beriman, innamal mu'minuna ikhwatun. Kan? Orang beriman, ikhwah, adik-beradik. Walaupun bukan adik-beradik. Tapi satu akidah, satu agama, umpama seperti adik-beradik. Kemudian Allah sebut dalam surah Al-Hujurat juga, wa in ta'ifatani. Wa in ta'ifatani minal mu'minina. Yaqtatalu. Wa aslihu bainahuma. Surah Al-Hujurat dah. Cuba terjemah. Wa in. Sekiranya ta'ifatani. Ta'ifah satu kumpulan. Kalau ta'ifatani, dua kumpulan. Minal mu'minin, daripada kalangan orang beriman. Apa dua kumpulan ni buat? Iktatalu. Bergaduh. Iktatalu ni berperang. Bila berperang ada tak membunuh? Ada kan? Tapi Allah masih memanggilnya mu'minin. Ini menunjukkan dalil. Kalau orang tu membunuh, dia masih Islam. Dia tak menjadi kafir. Sama-sama ni. Akhihi. Saudaranya, mana ada pendapat mengatakan itu masih Islam. Boleh faham? Tak kira. Dosa membunuh tak menjadikan orang tu kafir. Dia hanya buat dosa besar.
Tak, itu pun ulama beza pendapat. Ada kata bunuh diri itu boleh masuk neraka dan kekal. Tapi ada pendapat mengatakan tak. Sebab Allah sebut dalam surah Al-Anbiya, Allah mengampung, Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik. Dan Allah ampunkan semua dosa selain daripada syirik. Bunuh diri bukan syirik. Jadi ada pendapat kata yang bunuh diri kekal dalam neraka, tak keluar. Sebab dia berputus asa dengan Allah. Ada pendapat kata tak? Wallahu a'lam. Okey, tengok ah, Allah ajar kita. Bila ada dua kumpulan orang beriman bergaduh sampai tak berperang, sampai tak membunuh, masih beriman. Dan tugas kamu apa dia? Ha, tengok Allah nak bagi adab kita. Adab orang beriman. Bila tengok orang beriman bergaduh, jangan menjadi batu api. Jangan berpihak pada A ataupun B, tapi jadi orang ketiga. Tugas kamu mendamai, bukan membatu apikan. Ya Allah, tengok sekarang bergaduh tak umat Islam? Yang lain pula jadi batu apikan, provokasi. Jadi baca Quran tapi tak ikut arahan Allah. Jadi kalau ini kesalahan besar tak? Berperang sampai membunuh. Besar tak kesalahan? Allah suruh berdamai juga. Kadang-kadang kesalahan tu kecil je pun tak nak berdamai. Kamu beriman ke tak? Kadang-kadang pasal tanah, kadang-kadang pasal parking kereta, itu bergaduh dan tak nak berdamai. Berapa lama? 7 keturunan. Apalah. Tapi kaki masjid. Faham tak? Bulan Ramadan khatam. Termasuklah ayat ni dia baca. Tapi tak dengar pun. Buat pekak je. Allah kata berdamai. Walaupun masalah besar sampai tahap membunuh, berdamai. Bukan mengapikan lagi. Orang yang membunuh sama sesama sendiri, adakah mereka orang beriman? Boleh dikategorikan orang yang beriman? Ni? Yang ni? Ta'ifatani minal mu'minin. Sayyidina Ali pernah tak berperang dengan Muawiyah? Pernah tak? Saudara yang bertanya. Sayyidina Ali pernah tak berperang dengan Muawiyah? Ramai tak sahabat terkorban? Adakah Sayyidina Ali terkeluar daripada Islam? Tak, dia tetap beriman. Muawiyah ada tak terkeluar daripada Islam? Tak, dia tetap beriman. Boleh? Jadi jangan cepat kita menghukum kan. Orang salah sikit kita hukum. Bukan setakat tak mendamaikan, hukum pula orang tu dah sesat. Tak. Dia masih beriman. Dia masih beriman. Okey. Faqatala. Lalu dia membunuhnya. Nah, sekarang dua pihak membunuh. Ada tak yang nak mendamaikan? Tak ada lah. Membunuhnya. Fa'asbaha. Lalu? Dia menjadi. Menjadi minal dari? Kalangan orang yang? Orang-orang yang rugi. Jadi apa maksud rugi di sini? Apa maksud rugi? Apa dia? Bila Allah sebut rugi, kita rasa macam biasa je. Tapi kalau kita berniaga, kita rugikan, kita rasa macam ya Allah, macam hilang dunia. Padahal yang Allah sebut rugi lagi hilang dunia dan akhirat. Mana masuk neraka? Ada. Tak disebut ayah dia ada ke tak, tapi logiknya adalah. Itu bila Ustaz tanya pendamai dia, ayah dia tak sedamai. Tak. Dia, kita tak boleh nak kata ayah dia tak boleh. Mungkin berlaku ni masa tu ayah dia tak ada. Mungkin ayah dia telah damaikan tapi tak berjaya. Yalah, macam anak Nabi Yaakob lah. Anak Nabi Yaakob dah tegur tak? Dah didik tak? Ya, tak berjaya. Okey? Jadi kita mungkin tak jadi orang yang rugi. Walaupun kita
tak mungkin membunuh. Tapi mungkin tak kita jadi orang yang rugi? Macam mana? Apa dia? Tak, kalau boleh bagi dalil lah daripada Quran. Kita akan jadi orang yang rugi bila buat macam ni, macam ni. Dalilnya daripada Quran. Ha, wal asri. Allah bersumpah demi masa, semua manusia lafi khusril, semua dalam kerugian kecuali yang beriman, beramal soleh, berpesan dengan kebenaran, dan yang keempat sabar. Kita ada tak empat-empat ni? InsyaAllah tu belum lah tu. Kalau dah ada, alhamdulillah. InsyaAllah benar akan datang. Dah ada ke belum? Kali kedua tak boleh nak percaya dah. Tak boleh nak percaya. Kita dah beriman tak? Beramal soleh tak? Berpesan tak dengan kebenaran? Pada anak, pada jiran, pada sahabat? Tak. Mana masih rugilah. Allah kata semua rugi kecuali buat empat, bukan buat dua. Boleh faham? Okey. Lepas tu, faba'asa. Lalu, ba'asa apa dah? Dia? Allah? Mengutus. Lalu Allah mengutuskan. Allah mengutuskan ghurab. Burung. Burung apa ni? Burung gagak. Ghurab dalam bahasa Arab memang burung gagak. Kenapa burung gagak? Kenapa tak burung lain? Dia besar. Nah, tak payah jawab. Tak perlu jawab sebab tak siapa tahu. Apa kelebihan burung gagak? Wallahualam. Itu termasuk beriman dengan Allah. Beriman dengan Allah. Allah kata gagak-gagaklah. Jangan buat kajam pula. Kenapa burung gagak? Okey, ya bahasu. Dia ia menggali fil ardi, di bumi ataupun di tanah lah, di bumi. Li yuriyahu, untuk memperlihatkan kepada dia, untuk dia perlihatkannya. Dia ni siapa? Allah lah. Mana burung tahu nak tunjuk pada anak Adam cara nak? Burung tak tahu. Allah hantar burung tu supaya Allah tunjuk pada anak Adam. Untuk dia, iaitu Allah, memperlihatkan kepadanya, kepada anak Adam. Kaifa? Bagaimana? Yuwari. Yuwari menutupi. Nah, yalah. Menutupi sawata. Sawata ni aurat. Dalam bahasa Arab, aurat. Sawata, aurat. Dia terjemah apa tu? Dia kalau jasad, bahasa Arab lah, jasad lah. Ataupun jenazah. Tapi Allah guna sawata, ada maksud. Sawata makna apa tadi? Aurat. Makna apa tu? Allah nak beritahu, mayat tu auratnya ialah satu badan. Sebab tu kena tutup semua. Bila dikafankan, kena tutup semua daripada hujung kepala sampai. Kenapa? Sebab satu badan mayat adalah aurat. Kecuali bila dia mati ketika dalam ihram. Itu tak boleh tutup kepala. Kena biarkan dengan pakaian ihram. Selain pada itu, kena tutup semua. Sebab apa? Sawata, aurat. Ada pendapat mengatakan, aurat, adakah kita tak boleh tengok mayat tu? Kalau satu badan, tak boleh tengok ke muka dia, tangan dia? Pendapat ulama menjawab, dia kata, aurat tu dari segi badan. Tapi bukan dari segi tak boleh lihat. Boleh lihat.
Tapi bila tutup, kena tutup semua. Sebab itu semua aurat. Lihat boleh tak? Boleh. Buktinya bila Nabi meninggal, Abu Bakar tengok muka Nabi dan Abu Bakar cium. Menunjukkan bukan aurat. Boleh? Hmm? Tak, tak. Bila sebut aurat, mana kepada semualah. Ini mayat ni bukan orang. Kalau orang lelaki sama lelaki yang hidup, okey. Tapi bila mayat, aurat kepada semua lelaki dan perempuan. Sebab tu kena tutup. Bila dikafankan, kena kafan semua sekali. Kita mandikan, kita tutup semua. Itu sebabnya lah. Ha. Tak, masa dikafankan tutup semua tak? Muka tutup tak? Muka tutup? Muka tutup kan? Tapi masa tengok tak? Ha? Masa di bumi kan dia buka. Ayolah. Tapi masa dikafankan, masa dibawa tu tutup semua kan? Sepatut kalau boleh je buka kan? Tapi ulama kata sebab dia aurat kena tutup semua. Okey? Jadi Allah nak tunjuk pada anak Adam bagaimana nak mengkebumikan aurat ataupun mayat saudaranya. Ustaz, kalau mayat tu perempuan, macam mana kalau orang yang nak melihat tu orang lelaki yang bukan ahli keluarga ni? Boleh? Sebab tu ulama kata tadi, aurat tu dari segi fizikal dia. Tapi boleh lihat tak? Ha, ada pendapat kata boleh. Boleh pun setakat yang biasa je lah. Muka. Ha. Dia biasa dia nak buka muka lah. Tapi kita tak not sure. Dia tapi mayat orang tengok muka je, tak tengok kaki, tangan pun semua. Tak ada rezeki pertalian dia dengan jasad, dengan mayat. Tak, tengok muka okey je. Okay. Cium tak boleh? Cium siapa ni? Abu Bakar pernah cium Rasulullah ketika Rasulullah meninggal. Mana ulama mengatakan boleh cium kalau kita rasa orang tu ada kemuliaannya. Apa pasal nak cium bukan mahram ni? Ha? Masa hidup pun tak boleh. Ha? Ex-girlfriend. Ni nampak sangat tak bertaubat lagi ni. Ha? Ha? Tak boleh lah. Masa hidup pun tak boleh. Boleh cium tak bekas girlfriend masa hidup? Nak... Dia bila dah bekas bekas teman kan. Masa hidup pun tak nak cium ni, mayat pula nak cium lah. Jadi soalan tak relevan lah. Tapi Ustaz kan macam mayat tu dah tak ada. Tak. Dia mayat ni, Nabi kata, jasad mayat yang dah mati, kemuliaannya sama dengan orang yang hidup. Sebab tu bila mandi kena buat perlahan, macam kita mandi orang yang masih hidup. Sebab dia kemuliaannya sama walaupun telah mati. Kita nak lembutkan sendi pun lembut perlahan-lahan, jangan tarik kuat-kuat sebab dia ada kemuliaan. Boleh? Atau yang terbaik yang memandikan mayat siapa? Orang yang paling dekat, yang paling sayang. Sebab bila paling sayang, dia akan buat dengan lembut. Okey? Jadi mayat ni kena kebumikan. Kenapa kena kebumikan? Dan kebumikan berapa kaki ni? 6. Kenapa kena dalam? Sebab supaya pertama tak dikorek oleh binatang-binatang buas. Yang kedua supaya baunya tidak terkeluar. Itu kemuliaan mayat tu. Lepas tu tak boleh tanam 3 kaki ke, tak boleh. Okey. Qala selama itu sunnah tak boleh. Tak, bukan sunnah, bukan. Tak ada dalil. Cuma ulama kata lagi susah binatang nak korek, lagi terhindar bau dia lagi bagus. Tapi jangan dalam sangat kan. Sampai masuk tak boleh nak keluar. Tapi yang meninggal dulu kapal haji ustaz, dia jatuh ke dalam laut, ikan terus tangkap. Tak apalah. Itu dia panggil darurah lah. Itu yang MH370 jatuh kat mana? Tak jumpa.
Langsung tak jumpa. Tapi jangan bimbang, muka nakir ke jumpa. Ha, jangan. Qal, dia berkata, ya wailata, wahai wail, wail, daripada dia berkata wail kan, wailu lil mutaffifin, wahai celakalah, ah, wahai celakanya aku. Biasa orang sumpah orang lain kan, celaka kamu. Sekarang dia sumpah siapa ni? Ha, mana apa? Dia menyesal. Wahai celakalah aku, a'ajaztu. Adakah? Adakah patut aku lemah ataupun tidak mampu? An akuna. Untuk aku berbuat. Untuk aku berbuat misla seperti hazal ghurab, burung gagak ini. Pengajarannya apa di sini? Mana anak Adam ni dapat kebumikan mayat dengan cara yang betul, tapi dia belajar daripada siapa? Pengajarannya apa? Kadang-kadang kita kena belajar juga daripada binatang. Kan? Kadang-kadang ada binatang tahu, kita tak tahu. Sebab tu jangan sombong. Macam Nabi Sulaiman kan? Nabi Sulaiman ada kerajaan besar. Tapi ada benda yang dia tak tahu, burung dia tahu. Burung apa nama? Kan? Apa yang burung tahu dan Nabi Sulaiman tak tahu? Ha, ada satu kerajaan di Yaman, di Sabak, yang ketuanya perempuan dan menyembah matahari. Nabi Sulaiman tak tahu. Ada kerajaan besar, Nabi pula. Tapi yang tahu apa dia? Ha, Allah nak bagi tahu. Kamu hebat macam mana pun jangan sombong. Bukan semua benda kamu tahu. Jangan mempelekehkan orang. Okey, jadi anak Adam belajar daripada siapa ni? Burung gagak. Kenapa dia tak tahu? Sebab dia ini mayat yang pertama yang meninggal di dunia. Jadi sebelum tu tak pernah ada pun orang mati dan dikebumikan. Sebab ini yang pertama. Jadi dia tak tahu. Fa'uwariyah. Lalu? Lalu? Dia? Menguburkan. Mengkebumikan. Sawata akhi. Tengok dia sebut lagi. Allah sebut sawata. Aurat. Saudaraku. Ha, aku ni. Fa'uwari aku. Lalu aku menguburkan. Aurat saudaraku. Jadi sebab itulah. Ikut cara Islam. Mayat mesti ditanam. Tak boleh disimpan, tak boleh diawikkan, tak boleh dibakar. Jadi yang bakar tu pun memang salah lah. Sebab kemuliaan mayat kena jaga, kena tanam. Dan sebab itulah bila mayat ditanam, satu lagi apa dah? Tak boleh duduk atas kubur. Tak boleh pijak kubur. Sebab itu rumah orang mati. Bahkan Nabi kata dalam satu hadis, bila pergi ke kubur, jangan pakai selipar. Buka selipar. Sebab macam kita masuk rumah orang pakai selipar, biadab tak? Ha, kita pergi kubur, kita masuk rumah orang yang mati, dengan memakai selipar itu tak hormat. Ada satu hadis sahih. Nabi tengok seorang lelaki masuk kawasan kubur pakai selipar. Nabi kata, campak selipar kamu. Dia terus campak. Buka dia terus campak. Sebab apa? Bagi dia selipar itu tak ada nilai. Yang bernilai adalah perintah Rasulullah. Kita pernah tengok orang pergi ke kubur buka selipar. Tak. Sebab apa? Sebab apa? Sebab sunnah Nabi telah diabaikan. Sunnah tu. Duduk atas kubur pun tak boleh. Kecuali bersebab. Contoh lama kita menunggukan, nak korek apa semua, dah penat, ha, duduk. Tapi saja-saja nak duduk tak boleh. Sebab Nabi sebut dalam hadis sahih. Kamu duduk di atas bara api, kemudian bara api itu membakar baju kamu, kemudian membakar pula kulit kamu. Lebih baik daripada kamu duduk di atas kubur. Hadis sahih. Tapi sekarang berapa ramai orang di atas kubur kan?
lepas ke bumi siap duduk bentang tikar lagi. Saya pun tak faham lah. Jenis apa tak tahu. Nabi kata jangan duduk, dia duduk. Ha? Tak boleh. Tak, bukan tempat duduk. Sebelah ke? Kamu masih hidup kan? Ha, balik rumah duduk. Kenapa dia duduk dekat kubur? Kubur bukan tempat duduk. Macam yang disediakan tempat kursi-kursi. Ah, siapa sediakan? Ha, manusia, jangan ikut manusia, ikut Nabi. Batalah kubur di baket ke, di makla ke, mana ada tempat duduk. Kubur bukan tempat duduk. Orang dalam kubur pun dia hanya perlukan apa? Dia bukan nak tengok muka kita pun. Dia nak apa? Doa. Doa je. Hantarlah doa. Dan doa boleh sampai walaupun kita berada di tempat yang jauh. Kadang-kadang duduk termenung je tak berdoa. Boleh? Jadi jangan duduk di kubur. Dan Nabi, sunnah Nabi bila pergi ke kubur, Nabi buat apa? Nah, Nabi berdoa kepada si mati, lepas tu Nabi balik. Kenapa nak duduk? Bukan tempat duduk. Kerja kamu banyak lagi kat rumah. Pergi kelas tadabbur. Fa asbaha, lalu dia menjadi dari orang-orang yang menyesal. Jadi orang menyesal. Okey, dia menyesal ni sebab apa? Dia menyesal sebab apa? Ha, ada pendapat dia menyesal sebab dua sebab lah. Satu, dia menyesal sebab dia bunuh. Yang kedua, dia menyesal sebab dia bodoh daripada burung gagak. Burung gagak cerdik sikit kan? Burung boleh ke bumi kan? Tiba-tiba dia orang ada akal tak boleh. Dia menyesal. Ada juga pendapat mengatakan dia menyesal satu je. Yang bunuh saudara dia tak menyesal pun. Ya, dia menyesal yang ni. Dia lebih teruk daripada burung gagak. Okey? Habis kisah anak Adam. Sekarang masuk ada kaitan lah tapi tak secara langsung. Min ajli zalik, dari kerana itu. Kerana itu ni, itu apa ni? Peristiwa anak Adam bunuh saudaranya, maka sebab peristiwa itu kata benar. Kami telah tetapkan ala Bani Israel, atas Bani Israel. Siapa Bani Israel? Siapa? Keturunan anak cucu cicit Nabi. Nabi Yaakob, bukan Adam. Nabi Yaakob. Bila sebut Israel, mana anak cucu Nabi Yaakob. Apa yang Allah tetapkan? Innahu. Sesungguhnya man. Siapa yang telah membunuh nafsan. Nafsan ni satu jiwa. Bighairi nafsin, bukan kerana bighairi nafsin makna bukan kerana hukum kisas. Mana hukum kisas boleh tak bunuh? Boleh. Itu tak salah. Tapi dia bunuh ni bukan sebab hukum kisas. Bukan kerana kisas. Au fasadin, atau fasad daripada fasad, kerusakan. Kerusakan apa ni? Ha, contoh perompak. Dia merompak tengah jalan kan. Dia rompak barang-barang orang yang berniaga, kemudian dia bunuh. Maka perompak ni hukum dia kenapa? Kena bunuh. Dan hukum bunuh tak adalah hak. Jadi kalau dia bunuh perompak yang merompak di tengah jalan, tak ada masalah.
Allah nak bagi kita apa ni? Masuk hukum manusia tak? Ha. So contoh macam apa ni? Hidup dadah jalan. Ha, masuk. Masuk. Dalam Islam ayat selepas ni, selepas 32 ni, ayat 33. Allah beritahu hukum mereka yang buat kerosakan di atas muka bumi. Termasuklah merompak, mengedar dadah apa semua, memang hukum bunuh. Jadi kalau bunuh kerana sebab buat kerosakan, tak apa. Yang ni dia bunuh sebab apa? Bukan sebab hukum kisas dan bukan sebab buat kerosakan. Fil ardi. Maka dia bunuh seorang. Dia bunuh seorang je. Tapi Allah kata ketetapannya seolah. Maka seolah qatala, dia telah membunuh annas jami'an, kesemua. Apa maksud dia? Mana dia bunuh seorang tanpa sebab kan? Seorang je. Jadi sebenarnya dosanya dia bunuh berapa ramai? Semua. Kalau ada 10 bilion, dia akan tangguh dosa bunuh 10 bilion. Sebab tu dalam ayat lain Allah sebut siapa bunuh orang beriman dengan sengaja, maka dia akan masuk neraka dan kekal. Cuba buka surah An-Nisa. Ha, 93. Surah An-Nisa. Ayat 93. Surah An-Nisa. Okey, cuba tadabbur. Waman yaqtul, membunuh, mukminan, seorang mukmin, muta'ammidan. Ah, muta'ammidan dengan sengaja. Fajaza'uhu, maka balasannya apa? Jahannam, khalidan, kekal di dalamnya. Satu masuk neraka, yang kedua kekal, yang ketiga waghadiballah, Allah murka. Yang keempat, Allah melaknat. Yang kelima, wa'adda lahu azaban azima, Allah sediakan untuknya azab yang besar. Dia kalau dia membunuh tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarak, sama. Ni, apa dia muta'ammidan? Kalau dia bunuh disebabkan dia yang dibenarkan oleh agama, seperti apa? Macam kisas, dia bunuh perompak yang merosakkan, ataupun dia bunuh orang kafir dalam peperangan, itu tak apa.
Okey. Jadi kalau ikut ayat ni, siapa yang membunuh orang beriman, maka balasannya dia akan masuk neraka. Kekalkan. Ha. Tapi dalam ayat lain Allah kata apa? Allah akan mengampukan. Allah tidak akan ampunkan dosa syirik. Dan tidak akan ampun, tidak akan mengampunkan selain daripada. Jadi membunuh orang ni syirik tak? Tak. Bahkan yang tadi orang beriman berperang sampai membunuh, Allah masih panggil mukmin. Jadi kalau ikut ayat tu pula, ulama kata sebenar dia tidak akan masuk neraka kekal. Satu. Yang kedua, ada tak cerita yang biasa kita dengar, seorang yang membunuh 100 orang? Ada kan? Ini bunuh seorang, yang tu bunuh berapa mai? Dia bertaubat. Allah terima tak? Allah terima. Jadi macam mana pula dengan ayat ni? Ulama kata ayat ni, siapa bunuh dengan sengaja masuk neraka kalau dia tak bertaubat. Kalau dia bertaubat, Allah ampunkan walaupun bunuh 100 orang. Sebab yang Allah tak ampunkan, bahkan dosa syirik, kalau bertaubat Allah terima tak? Ya, kalau bertaubat. Okey. Rahmat tak Allah pada kita? Rahmat. Okey. Jadi kalau dia bunuh seorang, Allah kata macam dia bunuh semua. Ada ulama kata, kenapa bunuh seorang tapi dapat dosa bunuh ramai? Ulama jawab, sebab kalau kamu bunuh seorang, ni, masuk apa? Neraka Jahannam. Ada tak azab yang lebih teruk daripada neraka Jahannam? Tak ada kan? Jadi kalau kamu bunuh seorang, masuk neraka. Bunuh 1,000 orang, masuk. Balasannya sama. Itu maksud bunuh seorang macam bunuh semua. Ada juga ulama mengatakan, siapa ini kalau nak kait dengan kisah anak Adam, dia yang pertama membunuh. Betul? Kaedah dalam Islam apa dia? Bila dia yang pelopornya. Bila orang lain ikut, tanggung. Jadi ada ulama mentafsirkan ayat ni khas untuk anak Adam. Dia bunuh seorang, tapi sebab dia pencetus. Dia pencetus ummah. Nabi kata apa? Man sanna sunnatan sayyi'ah falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang memulakan perbuatan jahat, maka dia akan menanggung dosa, dan dosa orang yang buat selepas dia mati sampai kiamat, dia akan tanggung dosa. Jadi pencetusnya siapa? Anak Adam. Jadi orang bunuh selepas tu belajar daripada dia, maka dia akan tanggung semua dosa. Sebab tu dalam surah Al-Baqarah Allah kata apa? Wala takun awwala kafirin bi. Sini surah Baqarah. Allah kata kepada Bani Israel, wala takun, jangan kamu menjadi awal. Awal apa dah? Orang pertama kafirin, yang kufur dengan Nabi. Jangan kamu jadi orang pertama. Kenapa? Kalau kamu jadi orang pertama yang kufur pada Nabi, semua yang kufur lepas tu kamu tanggung dosa. Boleh faham? Ha, bahaya tu. Ha? Tak, yang buat kemudian berdosa. Tapi yang buat pertama akan tanggung semua dosa dia dan dosa orang yang buat selepas tu. Yang buat kemudian dia tanggung dosa dia sahaja. Di dalam ayat ini Ustaz, dia tak ada bertaubat Ustaz, dia hanya menyesal. Ayat ni macam dia tak bertaubat lah. Ini dia menyesal pun ada pendapat kata bukan menyesal bunuh, tapi menyesal sebab gagak lebih cerdik pada dia. Bolehkah? Okey, ada tak ayat Allah kata seseorang tak akan pikul dosa orang lain? Ada kan? Ada ke tak? Surah apa? Macam mana ada tapi tak ingat? Baik kata tak ada. Apa dah?
Tapi mengecewakan saya lah. Saya ingat nak sebut ayat. Okey, cuba buka surah Fatir. Surah Fatir. 18. Ayat 18. Okey, Allah kata apa? Ayat 18 surah Fatir muka surah 400. Surah sebelum Yasin. Dia orang baca Yasin mana tahu perasan surah apa sebelum Yasin. Jumpa 436. Jumpa. Okey, Allah kata apa? Orang yang berdosa tidak akan pikul dosa orang lain. Habis macam mana? Yang buat dosa pertama, dia juga akan pikul dosa orang yang selepasnya. Macam mana nak selarikan dengan ayat ni? Siapa boleh jawab? Ayat ni kata seseorang tak akan pikul dosa orang lain. Orang lain buat dosa, orang lain tanggung. Bukan kamu. Tapi Nabi kata siapa yang memulakan perbuatan jahat, dia akan pikul dosa dia dan dosa orang yang buat selepas tu. Nampak macam bercanggah dengan ayat kan? Macam mana nak selarikan supaya tak nampak bercanggah? Apa dia? Sebenarnya yang buat dosa pertama, kemudian orang ikut, dia akan tanggung dosa semua. Sebab ada kaitan dengan dia. Orang buat dosa bermula daripada dia. Orang belajar daripada dia. Sebenarnya dosa dia lah tu. Sebab dia yang mengajar, dia yang memulakan. Surah Al-Kabut. Ayat 13. Ayat berapa? Jangan kamu kerjasama dalam perbuatan jahat. Sebab tu Allah larang ni. Jangan jadi orang kafir yang pertama. Sebab apa? Bahaya. Bila jadi kamu orang pertama yang kafir, yang datang selepas tu semua kamu akan tanggung dosa. Bukan bermakna kalau nak jadi kafir jadi yang kedua. Tak. Contohlah tempat kita, orang tak tahu pun buat benda-benda yang salah kan. Contohlah belaga ayam. Orang kampung kita tak tahu pun. Kita yang berfikir malam tu bermimpi belaga ayam. Kita pun cari ayam, kita pun mulakan. Lepas 2 tahun kita pun mati, orang pun ikut. Oh, kita akan tanggung semua dosa orang yang belaga ayam berapa lama tu? Sampai hari kiamat. Kecuali dia bertobat. Samalah yang buat benda bida'ah ni. Yang buat benda bida'ah, kalau dia yang memulakan, dia yang mencetus, dia akan tangguh semua dosa orang yang buat selepas itu. Okey. Jadi hidup bukan percuma. Okey, habis. Ini dosa kalau dia bunuh seorang macam bunuh semua. Okey, kalau dia pula menghidupkan seorang, apa pula kelebihannya? Menghidup ni makna dia tak bunuhlah, menyelamatkan. Dan waman siapa yang ahyaha, menyelamatkan. Nya tu nyawa. Faka'an nama, maka seolah dia menghidupkan annas, manusia jami'ah, ke semua. Macam mana ni? Dia boleh berlaku dalam berbagai bentuk lah. Pertama,
Dia nak bunuh orang. Lepas tu, tidur malam tu dia teringat, ya Allah, dosa ni macam mana? Di akhirat aku tak lepas. Dia pun menyesal tak jadi bunuh. Orang tu selamat tak? Ha, dia dapat kelebihan ni. Faham tak? Dia dapat kelebihan ni. Sebab dia tak jadi bunuh, dia selamatkan satu nyawa. Dan kelebihannya seperti dia selamatkan semua nyawa. Ataupun dia tengok orang tu terbakar kan, dia cepat-cepat ambil air, dia siram, selamat orang tu. Dia dapat kelebihan ni. Ataupun dia tengok orang tu nak lemas, dia terjun, dia selamatkan. Dia dapat kelebihan ni. Rahmat tak Allah? Oh, kita buat satu benda tapi pahalanya ni, berapa ramai manusia ni? Berapa ramai manusia? Jadi buatlah kerja untuk kebaikan pada orang supaya pulangannya kepada kita. Jadi nak pahala banyak, kena banyak buat untuk orang, bukan untuk kita. Okey, walaqad ja'atuhum. Dan pasti datang kepada mereka. Sesungguhnya telah datang kepada mereka. Atum. Rasuluna. Rasul kami. Rasul kami. Bil bayyinat, dengan keterangan yang di sini apa pengajarannya? Bila Allah kata telah datang Rasul kami pada mereka, satu. Yang kedua, Rasul kami datang membawa ada dua benda. Apa pengajarannya? Yang pertama, Allah sangat sayang pada hambanya. Allah tak biarkan hambanya dalam keadaan jahil tanpa dipandu oleh Rasul. Jadi rahmat Allah mengutuskan Rasul. Yang kedua, bila Allah utuskan Rasul, Allah bekalkan setiap Rasul dengan bukti. Untuk apa? Sebab kalau Rasul datang, beritahu saya Rasul, apa bukti? Tak ada. Orang beriman tak? Maka itu macam Allah tidak ada rahmat. Kamu nak beriman, beriman. Tak nak, sudah. Tapi aku tak akan bagi bukti. Tak. Allah nak juga hamba tu beriman, maka Allah bekalkan setiap rasul mukjizat. Betul? Yang ada mukjizat pun orang tak beriman. Kalau tak ada, tengok-tengok seorang kat kampung, nama dia Pak Lah kan. Dia kata, saya rasul. Kita pun tak percaya. Sebab apa? Tanya bukti, tak ada. Saya PT3 pun tak lulus. Kita pun tak beriman pada dia. Salah tak kita? Tak salah. Sebab dia membawa, dia mendakwa tanpa bukti. Kemudian yang ketiga, Allah bagi pula bukti yang mana ni? Allah sebut apa tu? Bayyinat. Apa maksud dia? Semua bukti yang setiap Nabi bawa, semuanya jelas. Orang intelek, orang kampung, orang buta huruf boleh faham. Itu tanda rahmat Allah. Tak ada mukjizat yang Allah bagi pada Rasul ataupun kitab yang ada segelintir tak boleh nak faham. Boleh faham? Orang macam Bilal pun boleh faham. Orang macam Salman Al-Farisi pun boleh faham. Orang macam apa ni? Suhaib Ar-Rumi yang bukan bangsa Arab pun boleh faham. Sebab apa? Rahmat Allah nak semua faham. Tapi tiba-tiba ramai tak orang Melayu tak faham Quran. Ramai. Jadi salah siapa? Allah kata Quran bayyinat. Tiba-tiba kamu kata Quran susah nak faham. Jangan. Jangan menafikan ayat Allah. Salahkan diri kamu. Sebab itulah kalau kita perhati mukjizat para nabi ni, Allah bagi sesuai dengan apa? Keadaan. Supaya apa? Orang lagi mudah nak terima. Kalau Nabi Isa masa tu terkenal dengan apa? Tak, dengan rawatan. Dengan rawatan. Maka Allah bagi Nabi Musa mukjizatnya apa? Boleh menyembuhkan penyakit, boleh hidupkan orang mati, keluarkan daripada kubur. Semua penyakit, sopak, buta boleh diubat.
zaman Nabi Musa terkena dengan apa? Sihir. Allah bagi tongkat. Jadi supaya apa? Supaya orang lagi mudah faham dan lagi mudah terima. Jadi kalau orang tak faham Al-Quran, bukan salah Al-Quran. Salah orang tu. Memang tak nak faham. Kemudian Allah kata apa? Inna kasiran. Sesungguhnya kasiran. Ramai. Minhum. Dari mereka. Ba'da zalik. Selepas. Fil ardi. Di bumi. Lamusrifun. Alam ni taukid. Pasti. Orang-orang. Melampau. Batas. Jadi Allah zalim tak? Bila ramai yang tak beriman, ramai yang melampau. Allah zalim tak? Tak. Apa bukti Allah tak zalim? Ha, tengok Allah kata apa ni? Bila mereka sesat tu? Bila mereka melampau? Selepas ni. Selepas dihantar Rasul. Selepas Rasul bawa bayinat. Mereka melampau. Memang Allah tak zalim. Mereka yang zalim. Maknanya kalau Allah tak utuhkan Rasul, mereka melampau. Allah hukum tak? Tak. Boleh? Ni ramai yang orang Islam baca Quran tak faham. Lepas tu tak berakhlak seperti Al-Quran. Salah siapa? Allah tak zalim. Bila di akhirat besok kalau Allah hukum. Kan? Bagaimana ada disebut dalam asar. Berapa ramai yang baca Quran tapi Quran melaknaknya. Berapa ramai yang membaca Quran tapi Quran melaknaknya. Itu yang baca, yang tak baca. Lagilah. Jangan salahkan Quran. Salahkan kamu. Sebab Quran boleh difahami oleh semua orang. Syaratnya kena belajar. Okey. Ada soalan? Ustaz, di permulaan ayat ni kan dia tujukan syarat ni kepada kaum Bani Israel. Okey, betul. Bagus soalan tu. Saya nak, dah sebut tadi. Tapi terlupa. Cuba perasan lah. Demi kerana peristiwa anak Adam membunuh saudaranya, maka kami telah tetapkan. Tetapkan kepada siapa? Apa yang Allah tetapkan? Siapa bunuh seorang tanpa sebab? Sama seperti dia bunuh? Siapa menghidupkan seorang? Okey, soalannya kenapa Allah tetapkan kepada Bani Israel? Adakah syariat ni hanya terpakai pada Bani Israel? Tak ada. Yang kedua, yang berlaku ni pada siapa? Adam. Bani Israel bila datang? Ha? Bila? Masa Nabi Yaakob. Dah jarak jauh daripada Adam dengan Nabi Yaakob. Jarak jauh. Kenapa Allah tetapkan pada Bani Israel? Sepatutnya Allah kata apa? Kami tetap pada semua manusia. Itu soalan kan? Ha, jawapannya? Kaedah pembelajaran Quran. Kaedah pembelajaran. Yalah, kenapa Bani Israel? Ha? Ya. Ah. Bila Allah sebut secara khusus Bani Israel, walaupun peraturan untuk semua, Allah nak bagi tahu antara Bani, kaum yang paling banyak membunuh orang, Bani Israel. Bahkan mereka banyak membunuh para Nabi. Faham? Jadi peraturan ini untuk semua, tapi dia sebut khusus kepada Bani Israel sebab sifat manusia yang paling banyak membunuh ialah Bani Israel. Jadi siapa yang suka membunuh ni, dia tiru perangnya siapa? Bani Israel. Di Malaysia sekarang banyak tak orang membunuh? Oh, terkejut. Luar biasa. Yang bunuh pula orang Islam ke Bani Israel? Orang Melayu lah, Bani Melayu. Bani Melayu. Bunuh pula luar biasa. Bunuh apa? Bunuh lepas tu potong lapan. Kepala pula letak kat mana? Oh, siapa yang buat tu? Melayu. Lepas tu tangan tunjuk, tunjuk Cina, tunjuk India. Kan? Dulu ada bunuh bapak, kemudian masuk dalam lubang ada konkrit dengan simen. Oh, luar biasa tak? Luar biasa.
Kita ingat peristiwa ni berlaku pada di Syria, kan, di China. Rupa-rupa berlaku di mana? Di Melaka. Dia boleh bunuh dua beradik, dua beranak, kan? Potong lapan pula, kepala letak kat sini. Tak tahulah. Orang letak tangki air, dia letak kepala. Ni saya yakin lah, kalau kita orang Melayu baca ayat ni, dia nak bunuh, dia fikir 100 kali. Sebab apa? Dia bunuh seorang, dosa bunuh semua. Kalau bunuh dua orang, lagilah. Tengok, bila masyarakat kita jauh daripada kefahaman Al-Quran, dia akan buat apa saja dosa tanpa memikirkan akibatnya. Tak, bertaubat je. Yang bunuh 100 orang boleh bertaubat. Allah tu Maha Pengampun. Bertaubat. Cara nak bertaubat macam mana? Ha, 5 syarat tu lah. Mesti bertaubat ikhlas kerana Allah. Bukan sebab tak ada orang dia nak dibunuh. Yang kedua, mesti tinggal perbuatan bunuh tu. Yang ketiga, menyesal. Yang keempat, dia berazam tak nak ulang. Yang kelima, waktu nyawa masih belum sampai ke halqum. Cukup 5 syarat Allah terima. Walaupun dia tak solat sunat taubat tengah malam. Syarat taubat bukan mesti solat sunat taubat. Allah tu Maha Pengampun. Cuba buka surah Az-Zumar. Ayat 53. Surah 39. Ayat 53. Muka surah 464. Allah kata apa? Qul. Allah perintah pada Nabi, qul. Bagi tahu pada umatmu, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Jumpa tak? Dah. Wahai hamba-hambaku, allazina asrafu. Yang mereka telah melampaui batas. Nampak tak? Lamusrifun. Ini asrafu. Sama lah ni. Mereka dah melampau, kan? Tapi ada peluang lagi tak untuk bertaubat? Ada ni? Allah kata, wahai hambaku yang melampau atas diri mereka. Allah sebut tak dosa apa? Tak, umum. La taqnatu. Jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Kenapa haram berputus asa? Sebab Allah mengampunkan dosa jami'a. Semua sekali. Termasuk tak bunuh? Masuk. Sebab Allah Al-Ghafur Ar-Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia kalau bunuh orang, dia terlibat tak dengan hak orang? Terlibat tak dengan hak orang? Tapi bila dia membunuh orang, keluarga si mati tak maafkan dia, dia bertaubat. Allah terima tak taubatnya? Allah terima, tapi keluarga tak terima. Macam mana pula? Allah tak sah. Antara manusia, Allah tak campur tangan. Jadi kalau kita bunuh, kalau A bunuh B, dia dah bertaubat pada Allah, tapi keluarga B tak maafkan dia, mana taubatnya tak diterima? Dan kalau Allah terima, mana terima lah. Takkanlah orang tu lebih tinggi pada Allah. Okey, semula saya tanya soalan. Kalau A bunuh B, A dah bertaubat, tapi keluarga B tak maafkan dia, Allah terima tak taubatnya?
Ada dalil. Subhanallah. Ha. Tengok, kita kadang-kadang dengar kisah tapi tak tadabbur. Yang bunuh 100 orang tu, dia bertaubat kepada Allah. Tapi dia minta maaf tak dengan keluarga si mati 100 orang? Tak. Allah terima tak? Allah terima. Okey, nanti. Dia dalam bab membunuh ni, dia lebih kepada hak Tuhan. Sebab orang tu nyawanya milik Allah, bukan milik si keluarga. Jadi bila Allah terima, keluarga tak terima pun dimaafkan. Buktinya 100. Tapi kalau pinjam duit, kena bayar. Walaupun RM10. Sebab tu Nabi kata, siapa yang mati dan meninggalkan hutang, sangkut, Allah tak akan ampunkan. Kecuali keluarga yang dia berhutang tu halalkan. Ustaz, cerita yang satu pemain yang dibunuh tu. Dia dah bunuh si Kusmulan. Lepas tu, kawan yang dia nak bunuh tu tak mau nak ampunkan dia. Sebab tu dia bunuh. Jadi, daripada segi jumlah dosa tu, apa bezanya dosa yang dia bunuh 99 orang dengan tambah lagi satu? Dia masuk neraka juga. Tak, dia dah bertaubat, kenapa masuk neraka? Kalau dia tak bertaubat lah, cerita ni kalau tak bertaubat. Dia 99 orang dia bunuh, dosa dah masuk neraka. Dia tambah lagi satu pun, dosa masuk neraka. Sebab itulah ada pendapat yang ulama mentafsirkan, siapa bunuh seorang, sama dengan bunuh semua. Kenapa? Dia bunuh seorang pun masuk neraka, bunuh 10 orang pun masuk neraka, bunuh 1,000 pun, samalah. Sama. Ah, ya, itulah maksud dia. Cuma hadis. Tak, hadis. Hadis. Kan dia pergi bertaubat mati tengah jalan. Dan Allah terima taubatnya. Mana cukup tak syarat bertaubat? Salah satu apa tadi? Berazam tidak ulang. Tapi dia bunuh tak yang ke 100 tu? Ha? Kalau dia bunuh, mana ada tak keazaman untuk tak membunuh lagi? Ha? Kalau tak ada, cukup tak syarat bertaubat? Tapi ustaz, saya tak jawab soalan dulu, ha? Ini soalan. Subhanallah. Sebenarnya dia memang betul-betul nak berazam nak bunuh. Tapi sebab kawan tu macam menghalang dia untuk bertaubat. Dia geram sangat, aku nak bertaubat. Kenapa kamu kata pintu taubat tertutup? Jadi Allah nak bagi pengajaran. Bila bercakap, mesti berdasarkan ilmu. Akibat bercakap, bagi fatwa tanpa ilmu, akibatnya apa? Dia pun dibunuh. Jadi jangan bercakap kalau tak ada dalil. Ustaz, so yang dibunuh ke 100, dia tak berdosa. Dah, dia berdosa. Berdosa. Dia bunuh yang ke 100 pun berdosa. Tapi dosa tu diampunkan semua sebab dia bertaubat. Apa bukti? Dia betul-betul pergi tak? Bila dia dengar guru yang terakhir, kalau nak bertaubat kena pergi ke sini, jangan duduk lagi tempat ni, dia ikut tak? Itu bukti dia nak bertaubat. Okey? Tapi ustaz nak tahu sama secara mutlak lah, taubat dia terima macam mana? Hmm? Dia telah bunuh 100 orang tu, dia terima taubat dia. Macam mana secara mutlak dia nak tahu taubat dia tak? Tak, Nabi sebut dalam hadis. Ini bahaya ustaz tak cerita hadis sampai habis. Ha? Dia mati di pertengah jalan, kemudian malaikat azab dengan malaikat rahmat berebut. Malaikat azab nak tarik dia. Sebab apa? Alasan dia, dia buat banyak dosa dan tak buat apa-apa amalan pun. Malaikat rahmat nak tarik dia sebab apa? Alasan dia telah bertobat. Jadi maka Allah hantar satu malaikat lagi sebagai pengadil. Okey. Ukur tanah. Antara tempat dia nak, daripada tempat dia nak pergi, tempat dia nak pergi bertaubat dengan tempat dia mula bertolak, yang mana lebih banyak? Dan ada hadis menyebutkan Allah jadi pendekkan tempat yang dia nak pergi. Makna dia lebih kepada tempat nak pergi, maka taubatnya diterima. Hadis tu sebut jelas. Seorang yang membunuh satu orang kan, dengan orang yang membunuh 100, adakah dia masuk neraka di level yang sama ataupun tak? Dia, manusia akan diazab berdasarkan dosa dia.
lagi banyak dosa, lagi teruk azabnya. Tapi level ke berapa saya tak pasti. Sebab tu orang yang paling jahat, dia paling neraka paling bawah. Siapa? Bukan bunuh satu orang. Siapa? Munafik. Kadang-kadang dia tak bunuh, tapi perbuatan dia duri dalam daging. Sangat-sangat bahaya pada Islam. Maka dosanya lagi besar, nerakanya paling bawah. Okey? Oh, dah azan. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.